Udin, kita main bola dulu yuk. Ayo. Kidi, ayo, sudah waktunya kita pulang, Nak. Ibu, Kidi hebat ya main bolanya. Lihat nih tendangan Kidi. Thank you.
Kidi. Sudah yuk, lihat badanmu. Sudah penuh keringat dan bajumu juga kotor penuh debu. Iya, Bu. Kidi, tadi tendang bolanya keras sekali. Hebat. Besok kita main lagi ya. Iya, Udin. Sampai besok ya. Nak, nanti kalau sudah sampai di rumah, mandi ya. Kenapa, Bu? Bukannya tadi pagi Kidi sudah mandi. Kidi kan baru saja selesai bermain bola dengan Udin. Dan badanmu basah penuh keringat. Badan yang kotor bisa membawa penyakit, Nak. Sakit apa? Iya, sakit apa, Bu? Hah? Jadi kalian belum tahu kisahnya? Ceritain, Bu. Jadi siapa yang mau dengar dongeng tentang Pangeran Kuman? Saya. Baiklah, Ibu akan ceritakan ya. Pada suatu hari, di sebuah negeri antah berantah, tinggallah seorang pangeran bernama Kuman. Tapi tidak seperti pangeran pada umumnya yang tampan, baik hati, dan suka membantu. Pangeran Kuman selalu berwajah muram, suka mengganggu, jorok, dan suka sekali dengan yang kotor-kotor. Terus? Pangeran Kuman tidak senang dengan tempat yang bersih. Di mana ada tempat yang kotor, dia akan senang sekali untuk menghampiri. Seperti apa itu, Bu? Seperti tubuh kita. Hah? Di tubuh yang basah terkena keringat dan debu kotoran, Pangeran Kuman akan datang bersama pasukannya. Pasukan yang akan menyebarkan serbuk-serbuk yang bisa membuat tubuh kita gatal-gatal. Terus? Lalu, kalau tubuh
kita terkena serbuk-serbuk itu akan mengakibatkan gatal-gatal. Pangeran Kuman akan mengundang sahabatnya yaitu Putri yang bernama Penyakit. Putri Penyakit senang sekali bisa bermain-main di tubuh yang kotor dan gatal. Terus? Nah, bila si Putri Penyakit sudah datang, maka keadaan semakin gawat. Karena tubuh kita selain kotor dan gatal, akan berubah menjadi sakit. Dan kalau tubuh kita sakit, Pangeran Kuman dan Putri Penyakit akan berpesta pora. Nah, kita sudah sampai di rumah. Nanti ibu lanjutkan ceritanya ya. Ya, tapi janji nanti dilanjutkan ya, Bu. Waktunya mandi sore. Yuk mandi dulu. Tunggu, Bu. Kidi lagi asik nih. Mau main sama kakak dulu, Bu. Kidi sebentar lagi juga akan mandi, ya kan, Kak? Iya, Bu. Sebentar lagi ya. Kidi lagi main nih. Adik dulu deh yang mandi. Tuh, Kakak juga nanti akan mandi. Sekarang adik dulu ya. Setelah adik selesai mandi, adik mau nonton film kartun kesukaan adik nggak? Kalau begitu, yuk kita mandi sekarang. Ibu Bebek dan anak-anaknya sudah menunggu di kamar mandi loh. Thank you.
Kidi, yuk mandi dulu. Mainnya diteruskan besok lagi ya. Tunggu, Bu. Kidi lagi asik nih. Ayo, Kidi. Lihat tuh, badanmu sudah basah kena keringat. Dari tadi lari-lari sih. Itu artinya sudah waktunya mandi, Nak. Tapi Kidi belum mau mandi, Bu. Kidi lagi asik main sama Bobby. Ya sudah kalau begitu. Tapi Kidi tahu nggak? Kalau Kidi tidak suka mandi, Pangeran Kuman akan bersarang di tubuhmu loh. Pangeran Kuman yang tadi ibu ceritakan. Iya, kuman-kuman kotoran yang menempel di badan orang yang tidak suka mandi kan jahat sekali. Jahat ya, Bu? Kotoran yang menumpuk bisa menjadi sumber penyakit. Akhirnya, kita dijauhi teman-teman kita. Selain itu, badan kita jadi bau. Ih, iya ya, Bu. Kok Kidi bau sekali? Betul kan? Kalau Kidi tidak suka mandi, badanmu jadi bau dan kotor terkena keringat. Akibatnya, tidak ada yang mau bermain denganmu. Kalau gitu, Kidi mandi sekarang aja deh. Nah, itu baru anak ibu yang paling pintar. Bobby, kamu mandi juga dong, biar kita sama-sama wangi. Teman-teman, Kidi dan Widi punya pesan untuk teman-teman di rumah. Hari ini, Kidi dan Widi belajar kalau ternyata mandi itu penting sekali loh.